chapter 6 tentang dilema. Setelah lulus SMA, saya sangat berkeinginan bisa sekolah di UGM. Betapa gembiranya saat itu, Mbak Ika memberikan surat bahwa saya diterima di UGM. Hati ini berkecamuk, duitnya dari mana? Maka pada saat itu, izin ke Bapak Ibu, sedih rasanya. Ibu saya hanya berpesan, terus le kuliah. Apapun yang akan terjadi. Maka kembali lagi, saya harus survive, saya harus belajar, dan ini impian yang boom, meledak. Bahagianya bisa sekolah di UGM, di mana orang tua saya sangat miskin saat itu. Ganjar. Iya, Mbak. Masuk, Mbak. Ada apa, Mbak? Ini ada surat dari Pak Pos buat kamu. Pak Pos? Mbak, Ganjar diterima di UGM, Mbak. Syukur, penjang kamu di jabahi karo Gusti Allah. Mbak melu seneng. Ora sia-sia oleh mampeng sinau. Engko ngomong karo masmu, delok engkas mule. Iya, Mbak. Ya wis, Mbak tak ning mburi dhisik ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya. Mas, ini lho Ganjar mau memberitahukan sesuatu. Apa, Njar? Nganu, Mas. Nganu apa? Ganjar diterima di UGM, Mas. Apa? Sing bener. Kowe ketompo ning UGM? Pangestune, Mas. Kalian, Mbak. Ganjar Pranowo. Diterima? Wah, pinter tenan adikku di sekolah iki. Matur nuwun, Mas. Pokok men, apa sing tok jaluk, tok karepke, ngomong gue. Mbakmu lan aku siap bantu. Iya, Njar. Nek pengenmu kuliah. Ya kuliah wae. Tapi, biaya, Mbak. Soal biaya, engko aku karo masmu tak rembuke. Iya. Nuwun saestu, Mas, Mbak. Ganjar gak ngerti. Bapak kali ibu bersedia buat membiayai kuliah Ganjar. Wis. Ojo dipikirke. Sing uwis, pokoknya saiki kowe kudu mantep lan nyuwun karo Gusti ya supaya ana dalan kan gitu. Kendang timam. Mulodo laku utama tumrape wong tanah Jawi. Wong agung inget si gondo panembahan senopati pepati Omar Suti sutane hawa lan nepsu pinep sutopo broto tanam piing. Le, piye kabare masmu karo Mbak Yumu? Sehat kabeh to? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini berkat doa ibu kalian bapak. Syukur yen ngono.
Oh Janjar, kamu kan sudah selesai SMA-mu, sudah lulus. Lah terus rencana ke depanmu itu apa? Ganjar kesini juga karena hal itu, Pak. Ganjar ingin minta pertimbangan Bapak, kalian Ibu. Loh, pertimbangan apa toh, Le? Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Ganjar tidak memberitahukan ini dulu. Ganjar sudah mengikuti tes perguruan tinggi, Pak. Oh, dadi kowe sudah mendaftarkan. Wis daftar. Nggih, Pak. Sampun. Lah terus hasilnya bagaimana? Alhamdulillah tampi, Pak, di UGM. Syukur alhamdulillah. Bagus. Le, Bapak sama Ibu bunga banget loh, Le. Kamu sudah keterima di perguruan tinggi. Haning, sekolah ning perguruan tinggi kuwi biayane ora sithik loh, Le. Nggih. Yo, kamu tahu Tonjar, Bapak ini sudah pensiun. Sementara adik-adikmu itu masih sekolah semua, masih butuh biaya banyak. Tapi anu, Bapak dan Ibu mendukung apa yang menjadi kemauanmu. Dukung. Cuma berilah waktu Bapak dan Ibu untuk musyawarah bab biaya itu, ya. Iya, Pak. Ganjar mengerti. Nah, terus tanggapannya Mbak Yumu karo Masmu kepiye, Le? Mas Kunto, kalian Mbak Ika, setuju, Pak. Ganjar melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Mereka bilang mereka ingin membantu. Ini loh, Le. Mbak Yumu dan Mas Mitu kan sudah berkorban banyak untuk keluarga kita. Terutama buat kamu. Mereka itu ingin melihat adik-adiknya itu jadi orang. Tapi ya, Ibu itu yakin kok. Mereka itu pasti mendukung. Tapinya ya nggak mungkin toh, kalau semua biaya itu dibebankan sama Mbak Yumu dan Masmu. Ya, cik diomong ke ibumu itu benar. Jadi intinya begini, berilah kesempatan Bapak dan Ibu bermusyawarah bab biaya kuliahmu itu, ya. Insya Allah tetap ada jalan keluar, ya. Matur nuwun, Pak. Saestu, Pak. Bu. Ya wis, kowe rak kesel toh? Saiki ndang leren. Kae kamare Joko ya sih seloko. Ya. Nggih, Bu, Pak. Kulo tak mlebet rumiyin. Ya. Ya. Iya, Bu. Indonesia, tanah air pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.